TO Haryanto, julukan Hari dan Yanto. Tujuan Pekalongan. Wah, ini menurunkan sewa di tolong tol Palimanan. Sinar Jaya. Ada Sahira Perjuangan dari Bogor nih. Dari Bogor Baranang Siang menuju Kuningan. Disusul STJ Silo, ini Pekalongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mania, pecinta maupun pengguna transportasi? Baru berjumpa kembali di channelnya Mas Oi. Ini gimana kabarnya teman-teman? Sudah lama tak jumpa nih. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oh ya teman-teman, akhir-akhir ini cuaca di Cirebon dan sekitarnya itu sangat ekstrim ya, apalagi pada sore hari. Himbauan buat teman-teman semua yang beraktivitas di jalan atau pulang pergi naik kendaraan bermotor atau roda 4, harap berhati-hati karena cuaca sedang ekstrim, hujan deras plus angin yang menyebabkan pandangan kabur. Jalanan licin dan lubang tak terlihat ya. Oke, hati-hati ya teman-teman, jaga keselamatan. Perjuangan berangkat menuju Kuningan. Dede Wisri Lustar. Ada STJ Avalika. Ini ada Sinar Jaya dari Bobot Sari, Banyumas. Ada Keramat Jati. Sekarang jam 12 lewat 27 menit, atau setengah satu siang. Sinar Jaya, Jakarta Cilacap, hari Jumat 19 November 2011. Disusul Dewi Sri. Nah, ada Sinar juga nih dari Barat. Jam 11.40 tuh kita pantau di sana ada Setia Negara dengan julukan Sila. Ini kalau nggak salah pendatang baru nih di Setia Negara. Ini startnya Terminal Harjamukti. Ini kalau nggak salah tujuannya itu Kampung Rambutan. Di belakang Sila nih ada Prima Jasa. Bis yang terkenal dengan kenyamanannya. Jam 12 lewat 50 menit ada Putri Luragung Sahira dengan julukan Abdi. Abdi 01 ini tampak sedang menaikkan penumpang di Pangkalan Palimanan. Sebelum masuk tol Cipali itu adalah titik terakhir. Titik terakhir menaiki penumpang sebelum masuk tol Cipali. Abdi tujuan Galur. Ini yang
mau ke Cempaka Putih, Kemayoran, Galur, Gunung Sahari, dan sekitarnya Jakarta Pusat, bisa naik Luragung Abdi Galur, Abdi 01 ini. Ini di Palimanannya jam 12.50. Nah ini dia mobilnya berangkat. Putri Luragung Sahira. Ini dari Kuningannya kalau nggak salah sekitar jam 10-an nih. Ini Abdi 01 seri P49. Penonton duduk manis saja. Woi, ada asong yang turun. Asongan. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Luragung Sahira Abdi Galur, tujuan Galur, Jakarta Pusat. Di susul Prima Jasa tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi, Terminal Bekasi. Ini Cikopo juga bisa, yang mau ke Cikopo. Yang suka nyantai, naiknya Prima Jasa. Yang suka cepet naiknya Luragung, gitu aja dah. Ada Rimbi. Ini tujuan Pekalongan. Duta Wisata. Wih, Ana Sudiro Tunggajaya, Sankara, Toto Tatak Tutup. Wah, ada yang turun nih. Sankara. Sumberalam. Disusul Dedi Jaya dari Pantura. Oh, ada Putra Luragung Sakti Kesepuan. Wah, ini Kesepuan ini tujuannya ya bisa lah Cibinong. Depok Cibinong. Wih, mantap nih. Bode klasik nih. Yuk. Kayak bekas rikat sih. Body Celsius. Jos, lanjutkan perjalanan. Jam piragi jam 13.55. 13.55, 12.55 ada Putri Luragung Sahira dengan julukan Sartika. Kinsing Pulau Gadung ya bisa lagi. Pulau Gadung, Pulau Gebang. Tujuan Pulau Gebang. Wih, belakangnya ada Rahmawati. Bulus. Ini dari Kuningannya malam nih, tengah malam. Lintas Palimanan kalau nggak salah jam sekitar jam setengah dua. Kalau Sartika dari Kuningannya itu subuh ya. Tektok nih. Susul Sinar Jaya. Sorry tadi bukan jam 12.55, ini jam 12.58, hampir jam 1 siang.
Rahmawati Bume Putra Luragung dari Lebak Bulus. Wih, Murni Jaya asli prima, sedulure Murni Jaya. Sinar berangkat. Anda M Dewantara Ayu, Jakarta Pekalongan. Ini saudaranya Putra Dewantara Ayu. M-nya itu Menara, jadi itu Dewantara Ayu beli trayeknya Menara Jaya. Menara Jaya itu dulu bus Bumel Pekalongan Jakarta via Pantura Karang Ampel. Menara Jaya. Ana Pandawa 87 pariwisata. Kosongan. Oke, ada Bhinneka Fatan. Katanya ini bis sampai Tegal nih, Bhinneka Fatan. Oke, Bhinneka Fatan sebagai penutup dalam hunting kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.